PSS Sleman dijadwalkan melakoni laga lanjutan BRI Liga 1 2021 kontra Madura United, Sabtu, tanggal 25 September tahun 2021, di Jakarta. Dilansir dari tribunjogja.com, kemenangan pekan lalu kontra Arema FC menjadi modal berharga bagi Bagus Nirwanto dan kolega pada BRI Liga 1 2021 pekan keempat. Kendati demikian, pasukan Dejan Antonik tak lantas berpuas diri, sebab masih banyak evaluasi dan perbaikan yang harus diantisipasi. Satu di antaranya yakni konsistensi. Performa memang masih naik turun, makanya konsistensi harus kita tingkatkan. Tapi kita juga tidak bisa terlalu memaksa, apalagi jarak pertandingan terlalu dekat atau mepet, kata Head of Department Football Performance PS Sleman, Yan Saragi, usai memantau latihan tim di Jakarta, Selasa tanggal 21 September tahun 2021. Hal lain yang harus diantisipasi oleh penggawa PSS Sleman adalah faktor cuaca. Perubahan cuaca yang tak menentu diakui Yan juga cukup berpengaruh terhadap fisik para penggawa Super Elja, julukan PSS Sleman. Perubahan cuaca membuat fisik pemain tidak stabil. Tapi dengan beberapa game ke depan mudah-mudahan semua pemain bisa adaptasi dan mengembalikan performanya. Hal paling penting bagaimana supaya kita tidak sampai cedera, jelasnya. Sementara itu, Madura United tak ingin kembali gagal di laga kontra PSS Sleman. Sebab sebelumnya, tim berjuluk Sape Kerap ini dipaksa takluk dari Bayangkara FC dengan skor 1-0 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada BRI Liga 1 2021 pekan ketiga. Satu di antara yang menjadi sorotan pelatih Rahmat Darmawan ialah tumpulnya lini depan. Seperti saat melawan Bayangkara FC, lini depan Madura United banyak menciptakan peluang namun masih kurang tenang dalam mengeksekusi peluang sehingga peluang yang tercipta menjadi terbuang percuma. Namun pihaknya optimistis penampilan lini depan timnya akan meningkat di pertandingan selanjutnya. Tentu kita akan terus memainkan pemain yang ada saat ini. Dan saya sangat optimistis dengan pemain yang ada sekarang lebih baik lagi, ujarnya.